Selamat pagi. Berjumpa lagi dalam sapaan Sabda Tuhan pagi hari yang kiranya menguatkan kita dalam menjalani kehidupan yang syarat dengan permasalahan, tantangan, dan pergumulan. Sebelum kita mendengarkan sapaan Sabda Tuhan pagi hari ini, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan berkenan mengizinkan kami untuk menjalani kehidupan kami di hari ini. Kami bersyukur untuk kesehatan, nafas kehidupan, keselamatan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Saat ini, sebelum kami menjalani aktivitas kami, kami rindu untuk mendengarkan sapaan sabdamu. Kami mohon Tuhan bimbing kami dengan Roh Kudus, untuk kami dapat mengerti, menghayati, dan kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya firman-Mu boleh menjadi pelita dan suluh bagi langkah dan jalan kami, sehingga kami diberikan kekuatan, hikmat, untuk kami dapat menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang kami hadapi dalam hidup. Inilah kami, anak-anak-Mu, bersabdalah kepada kami, kami telah sedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Demi Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab yang mendasari sapaan sabda Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Samuel pasal 17 ayat 45 yang menyatakan demikian. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saudaraku, bacaan Alkitab kita hari ini mengisahkan tentang pertarungan sengit antara Daud dan Goliat. Secara logika, menurut perhitungan manusiawi dari segi apapun, Daud tidak mungkin dapat mengalahkan Goliat. Mengapa? Pertama, dari segi fisik, tubuh Goliat jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada Daud. Goliat bertubuh sangat besar dan tingginya 293 cm atau hampir 3 meter. Sedangkan Daud mungkin hanya tingginya berkisaran antara 175 cm. Kedua, dari segi keahlian dan pengalaman berperang, tentu saja Goliat lebih memiliki keahlian dan pengalaman dalam berperang dibandingkan dengan Daud. Daud hanya memiliki pengalaman dalam bertarung melawan binatang buas yang hendak memangsa kawanan domba gembalaannya. Ketiga, dari segi perlengkapan senjata perang, Goliat tentu saja memiliki perlengkapan senjata perang lebih lengkap dibandingkan dengan Daud. Namun apa yang terjadi? Ternyata kalau kita membaca ayat-ayat berikutnya, kita dapat melihat bahwa Daud pada kenyataannya mampu untuk mengalahkan, untuk merobohkan Goliat yang tubuhnya lebih besar daripada Daud. Mengapa hal itu bisa terjadi? Bagaimana mungkin Daud yang bertubuh lebih kecil dapat mengalahkan Goliat yang bertubuh lebih besar? Jawabannya sederhana.
Daud bisa mengalahkan Goliat karena Daud mengandalkan kekuatan kuasa Tuhan. Sedangkan Goliat ya bisa dirobohkan karena dia menyombongkan dirinya. Dia mengandalkan kekuatan dirinya. Dan karena kesombongan, dan karena Goliat mengandalkan kekuatan dirinya, maka ia akhirnya dikalahkan oleh Daud. Ibu bapa dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang hendak kita refleksikan melalui firman Tuhan hari ini? Dalam kehidupan yang kita jalani, kita juga diperhadapkan pada tantangan, permasalahan, dan pergumulan yang mungkin terlihat besar, kuat, dan mungkin bagi kita sulit untuk diatasi. Permasalahan-permasalahan dalam hidup itu bisa berupa penyakit, ataupun permasalahan-permasalahan rumah tangga, krisis hidup, permasalahan-permasalahan di tempat pekerjaan yang mungkin sangat besar dan sulit untuk diatasi. Tantangan dan permasalahan itu ibarat Goliat yang bagi kita sulit untuk kita taklukkan, sulit untuk kita kalahkan. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa tantangan, permasalahan dan pergumulan sebesar apapun, kalau kita berjalan bersama Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka kita akan mampu menghadapi, dan bahkan kita akan mampu mengatasi dan mengalahkan setiap tantangan, permasalahan, dan pergumulan-pergumulan besar yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Mari jalani hidup ini bersama Tuhan dan mengandalkan Tuhan, dan kita akan mampu menghadapi berbagai tantangan, permasalahan, dan pergumulan sebesar apapun. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami dalam menjalani kehidupan. Dalam kehidupan yang kami jalani, kadang kami berjumpa dengan masalah-masalah, kesulitan, pergumulan yang besar dan sulit kami atasi. Ibarat Goliat yang sulit untuk ditaklukkan oleh Daud. Demikian juga kami kadang berhadapan dengan permasalahan yang sulit untuk kami kalahkan, sulit untuk kami atasi. Namun firman-Mu menguatkan kami bahwa permasalahan sebesar apapun, kalau kami menghadapinya dengan mengandalkan kekuatan Tuhan, maka kami akan dapat kuat menghadapinya, dan kami juga akan dimampukan untuk mengatasi dan mengatasi serta menyelesaikan, mengalahkan permasalahan-permasalahan yang kami hadapi. Kami mohon Tuhan, Kau senantiasa mengingatkan kami untuk kami selalu mengandalkan kekuatan Tuhan. Ampuni kami jika selama ini kami hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kami berdoa bagi warga jemaat GPIB Betania, bahkan jemaat-jemaatmu lain yang mendengarkan sapaan sabda Tuhan pagi hari ini. Kiranya Tuhan berjalan bersama mereka,
Tuhan menguatkan mereka dalam menghadapi berbagai permasalahan, tantangan, dan juga pergumulan hidup. Kiranya ketika mereka berhadapan dengan berbagai masalah yang besar, mereka selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Doa ini kami peralaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.